Oke, pagi Bray. Balik lagi sama gue dan Captain Ikhwan Nusofa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbang dengan Mama Rizky itu kan hari ini dia hari yang berbahagia buat Mama Rizky itu kan. Iya. Dia merayakan hari tahunnya. Yaumul Milad. Terima kasih Kapten. Ya bro. Waalaikumsalam. Oke deh, kita mau terbang ke Jakarta, balik, landing aja. Cuacanya alhamdulillah cerah ya, Gebe. Alhamdulillah. Cerah, semuanya sudah komplit, tinggal pushback. Yuk, ikutin deh. Sampai ketemu nih, lagi. Dadah! Before start checklist, flight ignore call center on fuel 10,700 kg, 6 pounds on smith signs on, new hit on windows lock, MCP. MCP itu is 1-1 heading 029. 029. Take off speed. Take off speed V1 is 143, we are 13. 14 nanti di gua lagi. Siap. Studio pre-flight, run on trim. Next thing briefing. Nanti kalau smart on 4 start. Engine start procedures, stand number 2. Engine start procedures, number 2. Similarity of flight numbers, yang satu ke Batam DT15 apa Indonesia 152, yang satu Lion Air 152 ke Singapura kan? Iya benar. Begitu. Similarity of flight numbers, aware kita kan. Starter. Shout out for 488. Boarding is flight procedures for taxi procedure. Kalau yang 8 bedanya sama yang ini? Speknya lebih itu ya? Yang GoPro 8. Oh iya. Dia lebih, pokoknya lebih lah. Pokoknya lebih lah ya bro. Jin Surabla, semua Pokemon, saya dari sebelah kanan, terima kasih semua. Assalamualaikum di Waalaikumsalam, before taxi checklist, generators on, prop hit on, anti-ice off, acceleration valve auto, initial switches continuous, eco check, auto brake RT or even start levers, flight controls, ground equipment. Trust.
31. Rotate. Gears up. Konten kisi-kisi. Hari ini kita terbang dari ujung Cikarang nih, sekarang di 38.000 feet. Ya kira-kira masih setengah jam lagi buat desainnya. Terus hari ini kita ngapain ya? Kita mau ngobrol tentang flaps. Nah, apa sih flaps itu bang? Gunanya buat apa sih? Jadi flaps itu adalah apa nih, flight control yang ada di pesawat yang berguna untuk membantu meningkatkan gaya angkat dari sayap pesawat ya, Gabir? Siap. Siap. Jadi di sini flaps nih. Ini ada 1 ada 0 1 2 5 10 15 25 30 40. Woi, banyak ya. Banyak ya, Bang ya. Yoi. Jadi kalau flaps 1 sampai 15 itu dia berguna untuk meningkatkan gaya angkat dari pesawatnya. Jadi biasanya umumnya dipakai untuk take off, untuk flaps 5 dan flaps 15. Tapi itu tergantung kondisinya, tergantung panjang runway-nya lah, beratnya lah, dan sebagainya. Nah, kalau untuk landing pakai flaps apa bang? Nah, untuk landing normalnya kita memakai flaps 30 dan 40. Itu meningkatkan gaya angkat dan juga drag dari pesawatnya, gaya hambatnya gitu. Jadi ibaratnya itu normal ya, jadi kayak ya seimbang lah, stabil gitu lah bro. Ya gitu lah, nanti baca-baca lagi. Oke, gimana sih bang taunya kalau flapsnya udah diturunin nih? Nah, ini ada indikatornya nih. Ini ada flaps indikatornya, bray. Sekarang kan di up position atau zero. Nah, zero nih, gitu. Nah, untuk indikatornya sendiri, untuk speednya, ini di sini nih. Ini ada contekan di sini nih. Pilot juga nyontek, bray. Ya, gitu ya? Pilot juga nyontek nih, ada contekannya nih. Flaps limitnya. Ini untuk speednya. Berapa sih, bang? Untuk flaps 1 berapa, flaps 2 berapa, dan sebagainya. Dan seterusnya, gitu, bray. Nah terus, bang, kok kalau flaps 15 bisa dipakai buat landing? Itu biasanya umumnya kita pakai buat kalau N-1. N-1 itu kalau kita engine-nya cuma nyala satu ya, gitu ya. Yeah. Gitu. Tapi itu hanya untuk emergency aja, bray. Ya, amit-amit lah ya. Nah, bang, ini kenapa nih kalau ada ini nih? Ada apa nih? Batasnya nih di flaps 1 dan 15. Jadi flaps 1 dan 15 ini adalah flaps yang digunakan untuk ketika kita go round atau terbang lagi, karena adanya suatu hambatan mungkin di runway, mungkin anginnya gusty lah atau gimana ya. Mungkin kalau ada yang nonton YouTube Captain Limbong kemarin, Captain Limbong go round sama gua, nah gitu. Tapi bedanya kalau flaps 15 untuk normal, untuk go round normal pada umumnya,
kalau flap 1, nah itu untuk N-1, right? Gitu ceritanya tentang flaps. Ya, pokoknya begitulah ya. Kalau ada yang nanya-nanya atau mau diskusi, langsung aja di komen section. Nih ya, kisi-kisinya segitu aja mungkin. Kapiten, ada yang mau ditambah? Kapiten habis bersih-bersih nih. Siap. Yuk, mari kita terbang lagi. Kui. Alhamdulillah udah landing, sangat pagi kita landing ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran, Abi. Siap, amuan. Siap. Oke deh, sampai ketemu lagi nanti mungkin sama kapten lagi GB. Insyaallah. Insyaallah, kalau mengendaki ya gini kita pulang pagi ini. Ya.
anak SD kan. Iya. Temenan kita nih. Oke deh, itu jadi hari ini konten kisi-kisi, semoga semuanya apa? Dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Mabrai semuanya, oke. Nih, tapi maaf-maaf suara gue lagi hilang. Jadi kalau suaranya agak-agak seksi gitu, maafin. Oke deh, have a nice day semuanya. Oke deh, Bray, ini ada adek gua, weh, dari batch berapa lu? 8. Batch 8, Rehan. Instrukturnya Triple A. Boleh. Doi mau umroh tadi ikut pulang sama kita ya, GB. Subhanallah, mau umroh. Via Manila. Via Manila. Jadi gimana Triple A kalau mau daftar-daftar gimana? Wah, nih? Gila, Bapak gila. Instruktur nih. Keren banget lu, Bang. Tidak gue expect nih, Bang. Jadi gimana Bapak Rehan nih? Bang Rehan? Jadi gimana kalau di Triple A ini gimana sekarang? Ya, sekarang makin bagus kualitasnya. Makin bagus. Mantap kan, Bray? Iya, jadi kalau misalnya mau daftar bisa langsung aja, Bang, ke Balar aja, Bang. Oh, ke Balar aja langsung. Enggak apa-apa. Balar aja dan website-nya. Balar aja dan website-nya, Bray. Balar aja dan website-nya, Bray. Langsung aja. Sekarang sistemnya sistem online. Online semuanya udah, media sosial udah mantap ya, GW ya. Nah, nanti jadinya kayak kita-kita ini ya. Berapa kurs yang terakhir masuk? Kurs terakhir masuk kurs 23. Oh iya, kurs 23 terakhir. Kurs 23. Masya Allah, segitu banyak ya. Dari kurs berapa nih? Batch 5. Batch 5, waduh, senior banget. Enggak, oke. Baru kemarin. Aduh. Batch 5, batch 8 nih. Waduh, masih satu digit ya, Bang. Masih satu digit, iya. Gitu, pokoknya, Bray. Pokoknya join aja Triple A. Kalau yang nanya-nanya flying school lagi, gue dari Triple A. Ya, kapan dari mana? Dari STP. Oh, dari STPI Curug. Oke deh, yuk kita pulang dulu. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Hari ini. Hari datang tunggu. Datang datang. Oh, waduh, semua kayak gini ya. Waduh, mau kayak gini ya. Itu ada. Ini sangat-sangat kreatif ya. Ini Captain, baru Captain nih. Ini Captain punya ide nih. Nih, kan Bray nih. Bray? Gue ulang tahun nih. Ini masuk YouTube malu gue. Lagi-lagi bohong. Aku tak suka itu. Kok mati? Terima kasih. Isi sendiri aja, baiklah, ada pulpen. Ini dari Nia. Dari Mbak, gimana Mbak doanya, Mbak? Kapan gimana? Cepat menikah ya. Amin. Dari tante. Itu, udah boleh copot belum nih? Enggak boleh. Sampai depan door barata. Iya, cap ya. Iya. Hari yang kau tunggu. Bertambah satu tahun usiamu. Bahagialah kamu. Jam dinding. Jadi apa nih? Miss Universe ya. Miss Universe ya. Nih, tar lagi ref. Dah. Maaf, bukannya pelit. Kita lagi ya. Ini nggak modal ya. Iya. Satu, dua, tiga. Semuanya. Semoga Tuhan melindungi kamu tetap semua harapan dan cita-citamu. Amin. Mudah-mudahan. Ya, amin. Hidupnya masih panjang, sehat selamat. Foto ya, foto ya. Amin.
Happy birthday. Makasih banget, siap. Makasih semuanya. Boleh kerjain, Bray? Benar. Ya, namanya Ayi lagi ya. Makasih semuanya. Makasih ya udah dikerjain ya. Kado yang ditunggu. Saya yang minta kado. Nah, ini untuk Mbak Indah. Semoga lancar sampai hari H. Ekstra kru ya. Kita ekstra kru ya. Oh ya, mau pansos. Tolong dong follow apa Instagramnya? Boleh Instagramnya? Instagramnya? Oh iya, Kak Sheila ya. Iya. Yuk, pulang yuk. Shoo.